Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cik Masih MZ. Okey, hari ni saya nak buat satu video unboxing, iaitu casting yang bagi saya harga mampu milik lah, B40, harga dia RM40 je. Okey, saya tengah cari road casting yang terbaru lah, sebab yang lama saya Okumano Mesis tu dah terlampau uzur dah. Dah berbelas tahun saya guna. Saya tanyalah kawan-kawan, mereka suggest road ni. Sebab ni Mesis yang baru, saya tengok kat TCE dalam 130-140. Agak tinggilah harga dah, jika nak dibandingkan yang saya beli dulu dah RM80-90. Okey, saya beli road ni kat Shopee. Oh, sampai ni untuk apa, nanti kita tengok. Harga dia RM40 je. Tengok macam mana performance dia. Okey, RM40 je. Saya rasa ni antara road yang murah lah. Sangat murah. Dia bagi sekali dengan CD pun okey. Seller ni ringan, kita ringan lah. Oh, mana ni? Potong macam ni dah mudah. Okey, tak tahu brand apa. Ini dia brand dia. Okay, nampak kot brand dia. Panjang 2.1 meter, bukan 21 meter, 2.1 meter. Dia ada dua size lah, 2.1 dengan 1.8. saya beli yang panjang sebab saya plan ni untuk main Apollo. So yang Apollo ni duduk panjang lagi mudah lah. Kalau Apollo kat jawatan, tangkat ni okey dia punya ni. Dia nampak lah, cantik lah bagi saya. RM40 dapat road macam ni. Berbaloi lah. Cuma performance dia kita tengok, nanti saya ada speed ke test. Okey, ni yang paling cepat Eva, warna merah. Dia punya colour pun merah. Okey, ini dia punya line dia, 4.12 pound. Saya target nak cari 8.17 tapi tak ada. Saya nampak colour dia merah menarik. Nah, saya belilah. Merah ni saya jarang-jarang ada road warna merah. Saya pernah ada Berkeley Cherrywood warna merah. Lepas tu untuk sebenarnya Daiwa Wincast warna merah juga. Merah ni, merah bagi saya cantik lah. Okey, cantik. Cincin ada 6. Cincin yang awal dia ni pun yang besar sekali pun cantik lah untuk casting ni. Ni bahagian pucuk dia. RM40 bagi saya berbaloi lah. Cuma kita nak tengok performance dia macam mana. Harga ni kalau beli dekat seller, takut nak kipas pula, seller daripada China dalam RM40. Kalau beli dekat seller Malaysia, ni saya beli dekat seller Malaysia lah. Dari mana ni? Johor. Daripada Johor. Tapi memang dia hantar cepat lah, 2 hari je sampai. Dari Johor dia 44-45 macam tu. Saya collect point, lepas tu dapat diskaun. Apa kita beli Shopee ni, ada waktu-waktu diskaun. Harga tak sampai 40 lah. Okay, nanti saya tunjuk kedai mana saya beli dalam Shopee tu.
ni bukan berbayar lah, saya dapat apa, bukan yang free lah, saya berbayar ni. Saya bukan beli form apa, membagi lah, tapi ni memang saya beli. Okay, dia punya ni cantik, bagi saya sangat cantik lah, nampak mewah. Brand ni memang orang kata tengah naik lah, brand Cina ni RM40, 2.1 meter. Okay, boleh pair dengan saya punya apa, Robi size 500, size 1000. Okay, boleh tengok mahirian dia punya ni, bottom dia sangat cantik, color pun menarik. 7 kaki, fast action, medium power, line 4 hingga 12 lb. 4 tu maksudnya bahagian hujung ni lah, 4 pounds. Bahagian ni 12. Dia punya yang ketat ray ni pun cantik lah, lain daripada kebiasaan. Itu yang menariknya. Kalau dari segi kosmetiknya, dari segi luaran memang A lah. Harga RM40. Saya beli root yang beratus pun tak dapat design cantik macam ni. Root sekarang memang beza lah macam dulu kan. Dulu macam Okomon Macy's, dia apa orang kata, root yang all type, yang jenis-jenis lama, dia tak ada design-design macam sekarang. Ini dia, dia punya cara ketat ni pun lain. Untuk casing dia tak perlu panjang sangat lah. Saya beli ni untuk spinning. Okay, okay, itu sebuah sedikit tentang unboxing apa, root ini, root nak sebut apa ni, Saga Yilang. Saya nak sebut pun tak tahu. Okay, yang harga RM40 bagi saya memang murah. Tapi dari segi kosmetik, luarannya sangat perfect lah bagi saya. RM40 dapat macam ni memang balut. Sekarang kita nak tengok action dia, okay tak? Adakah cuma dia cantik tak tahan, ataupun memang cantik tahan, boleh kita beli lagi. Ada 1.8 dengan 2.1 meter. Ini 2.1 meter, 7 kaki. Okey, terima kasih sahabat-sahabat. Okey, nanti saya tunjuklah lebih dekat dia punya apa, root ni, meski cincin dia semua. Okey, cincin dia boleh tengok, cantik cincin untuk casting. Okey, nanti saya kita update di lapangan pula. Kalau ada trik, saya akan bawa lah root ni. Okey.